Ribuan warga Katalunya berunjuk rasa di Sant Jaume, Barcelona, menuntut pembebasan pemimpin pro kemerdekaan Senin malam waktu setempat. Para pengunjuk rasa menuntut dibebaskannya dua mantan anggota Dewan Katalunya dan dua orang aktivis setelah Mahkamah Agung Spanyol memutuskan penundaan pembebasan keempat orang itu sambil menunggu penyelidikan atas peran mereka dalam mendorong kemerdekaan Katalunya yang dianggap ilegal. Sementara itu, pemimpin Katalunya, Puigdemont, dan empat mantan menteri lainnya masih mengasingkan diri di Brussel, Belgia, sambil menunggu keputusan atas surat perintah penahanan di Spanyol. Masa berkumpul menyerukan tuntutannya dengan tertib sambil mengibarkan bendera Katalunya.